Hidup di bandar cukup memeritkan terutamanya bagi golongan berpendapatan rendah dengan kehidupan umpama Kais pagi makan pagi, Kais petang makan petang. Nikmat Nik Ismail, 66 tahun yang mencari rezeki dengan mengasingkan sampah dan kemudiannya menjualnya semula. Begitu tabah meneruskan kehidupan di tengah-tengah bandaraya ini. Dengan hasil yang tidak menentu antara RM25 hingga RM30 sehari, beliau mengerah keringat untuk membesarkan 7 anaknya di dalam kesempitan hidup. Meskipun hidup dalam serba kekurangan, dia bersyukur dengan rezeki diterimanya. Beliau yang berasal dari Kelantan berhijrah ke Kuala Lumpur dengan niat untuk mengubah nasib. Namun tidak menyangka kehidupan lebih tersepit, hidup di bandar.